Pasca kebakaran yang melanda Pasar Ujung Berung Kota Bandung pada Minggu malam, para pedagang korban kebakaran mulai mencari sisa barang, di antaranya puing kiosnya yang terbakar hangus. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan serta merelokasi lapak dagangan mereka. Pasca kebakaran yang menghanguskan 60 kios pedagang, para korban mulai mencari sisa barang di antara puing kiosnya yang hangus, walaupun tak banyak barang yang ditemukan. Barang yang ditemukan sebagian besar dalam kondisi rusak karena terbakar. Kebakaran pada Minggu malam kemarin merupakan kebakaran yang ketiga kalinya terjadi di Pasar Ujung Berung Kota Bandung. Menurut para pedagang yang kiosnya terbakar, kebakaran kali ini merupakan kebakaran terparah. Terakhir kali terjadi kebakaran pada tahun 2009, sekitar 10 tahun yang lalu. Ada barang yang diselamatkan nggak, Pak? Ini sesudah ini, Bapak mau berdagang lagi di sini apa? Iya tuh, makan kemana? Ini kan sawah. Sawah saya di sini. Dari Pemko sendiri ada ini nggak, Pak? Imbauan apa gimana? Ada bantuan? Belum ada berita. Kalau seandainya direlokasi mau nggak, Pak? Ke mana lahannya? Lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Kalau kerugian ya, Bu, diprediksi habis berapa? Ya, sekitar 150 lah, kurang lebih setelah di luar. Terus, apa ada bantuan dari pemerintah? Setahu Ibu mah, udah 3 kali kebakaran nggak ada. Para pedagang berharap pemerintah Kota Bandung segera menurunkan bantuan serta merelokasi lapak dagangan mereka agar para pedagang dapat kembali berjualan. Dalam musibah kebakaran tersebut menyebabkan para pedagang mengalami kerugian cukup besar hingga ratusan juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.